biar fresh lagi kan. Cuci pakai mesin tanpa sengaja. Nah, ini hasilnya. Uang kusut bisa cantik lagi ya, sedulur. Tadi ini kusut. Uang kusut bisa dicuci dan digosok seperti ini. Ini uangnya mau tak kembalikan atau tak ambil? Kembalikan dong, ini kan bukan hak Bu Anton. Jadi Bu Anton mau kembalikan kepada Pak Wanton. Bagaimana reaksinya? Yuk tonton selanjutnya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo saudara online semuanya dimanapun berada. Selesai menyetrika baju ya. Kegiatan hari ini menyetrika baju. Maksudnya banyak pakai banget itu keranjang. Ini keranjangnya sudah sobek. Bisa dimanfaatkan. Ada kejutan dari sini. Ini dari sana bajunya banyak banget ya. Nah, ini baju Pak Wanton, baju yang terakhir sedulurku. Tadi saat gosok kanan kiri bagian sini ya, gosokannya sudah selesai, ini tinggal baju satu-satunya. Ternyata di sini ada genjel-genjel ya. Genjel-genjelnya sudah Bu Wanton intip dan Bu Wanton masukkan lagi. Kasih lihat pemirsa. Ternyata Bu Wanton dapat saweran dari bajunya Pak Wanton. Pak Wanton lupa tidak mengoreksi. Tidak biasanya loh Bu Wanton dapat uangnya Pak Wanton dalam baju. Oh iya, tadi pagi saat mencuci juga dapat 20.000 di baju putihnya. Nah, sekarang ini isinya berapa kita hitung. 1 2 20 dan 20 ada 40 sedulur. Ini di baju Pak Wanton ada uang 20. Ini uangnya ya, tidak dikorupsi, ada 1, 2, 5, 4 dan 2, 1. Ini duitnya sudah kusut ya, karena tadi ini baju masuk mesin, otomatis tidak dikontrol. Kalau yang putih tadi isinya 20, Wanton sikat lehernya, jadi ketahuan. Wanton gosok seperti ini, biar fresh lagi. Cuci pakai mesin, tanpa sengaja. Nah, ini hasilnya. Uang kusut bisa cantik lagi ya sedulur. Tadi ini kusut. Uang kusut bisa dicuci dan digosok seperti ini. Ini uangnya mau tak kembalikan atau tak ambil? Kembalikan dong, ini kan bukan hak Bu Wanton. Jadi Bu Wanton mau kembalikan kepada Pak Wanton. Bagaimana reaksinya? Yuk tonton selanjutnya ya. Terima kasih. Ada uang 40.000 mau tak kembalikan ke Pak Wanton karena ini nemu di bajunya Pak Wanton yang lagi Bu Wanton gosok. Tadi ini uangnya udah kusut ya, sudah jelek, kecuci terus Bu Wanton gosok, hasilnya bagus seperti ini. Sekarang kita melanjutkan gosoknya dulu karena ini belum selesai. Rutinitas mbok-mbok ya, rutinitas mbok-mbok di sore hari. Bismillah diniati ibadah, ibadah sama suami. Oke sedulur, yuk kita ketemu Pak Wanton. Ini selesaikan dulu.